hasil reses kemarin banyak masyarakat yang sangat antusias sekali. Mereka menyampaikan aspirasi mereka. Yang pertama, mama-mama di pasar ini mereka minta pasar yang sementara dikerjakan oleh pemerintah itu dijadikan pasar mama-mama. Dan juga beberapa drenase-drenase yang di sekitar kota ini kan begitu turun hujan banjir. Ketua-ketua RT mereka meminta di daerah Otomona, mereka minta beberapa kali yang ada di sepanjang Otomona ini kalau boleh dikerjakan baik sehingga saluran air di waktu hujan itu semua berjalan lancar. Dan juga yang di belakang Timika Indah, mereka minta kalau boleh dipasang tiang listrik masuk ke dalam. Ada beberapa jalan di sepanjang belakang kelurahan Timika Indah, belum diaspal. Mereka minta harus diaspal, kemudian drenasenya dikerjakan. Dan juga mereka minta lampu-lampu, tiang lampu segera dipasang oleh pemerintah. Karena di daerah belakang Timika Indah ini padat penduduk di belakang. Beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat di daerah kelurahan Otomona, kemudian Kelurahan Perintis, Kelurahan Timika Indah, Gorong-Gorong, mereka minta hal yang sama seperti itu. Yang jelas bahwa aspirasi kami sampaikan kepada pihak pemerintah. Ini juga sebagian sudah melalui pokok pikiran DPR, poker-poker yang sudah pernah kami ajukan. Tetap kami kawal.